famous, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the famous. Oke, jumpa lagi dulur. Kali ini saya akan berbagi tips buat kalian, khususnya untuk pengguna Sony Xperia, yang ketika itu kalian mau membeli Sony yang second atau Sony yang bekas, kalian harus hati-hati. Kalian harus teliti mengeceknya supaya tidak tertipu. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengecek ya. Semua perangkat yang ada di Sony ini. Yang pertama kita masuk di telepon dulu. Lalu kita ketik, ini khusus Sony ya. Bintang pagar 7378 423 pagar bintang. Setelah itu kita masuk di service menu, lalu kita pilih service test yang paling bawah sendiri. Di sini kita cek satu persatu apakah HP Sony ini berfungsi semua perangkatnya. Oke, yang pertama kita tes yang paling atas sendiri, yaitu keyboard and switch. Kita cek dulu ya, volume bawah oke, atas oke, kamera oke, power juga oke. Oke, kita tunggu 8 detik untuk kita kembali lagi. Setelah kita kembali, kita ganti tasnya ya. Oke, kita cek dulu LCD-nya. Tidak ada kendala sama sekali, tidak ada yang putus-putus. Kalau kita coret seperti ini ada yang putus, berarti itu ada yang rusak. Oke. Kita tes dengan cara seperti ini juga boleh. Artinya kalau kita ada yang putus, tidak bisa tersentuh, itu LCD kita sedang bermasalah. Tapi kalau ini lengkap, LCD kita normal ya. Ini wajib sekali buat kalian yang mau beli HP second dari Sony, kalian harus tes ini dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Karena beli HP second zaman sekarang itu sangat bahaya bagi yang masih awam atau yang belum tahu. Sebenarnya ini sama saja, kalian tinggal pilih satu saja yang mana yang akan dites ya, sama saja. Selanjutnya kita cek displaynya ya. Oke, warna HP semua. Oke, selanjutnya LED illumination. Bagus. Selanjutnya speaker. Speakernya oke, atas bawah bisa. Stereo-nya juga bagus. Oke, di sini kalian bisa cek semua satu persatu ya. Kalau ini saya cek, tentunya sangat memakan waktu sekali. Sebelumnya ini sudah saya cek, normal semua, tidak ada kendala satupun. Jadi buat kalian yang beli HP Sony, jangan buru-buru dibayar langsung kalian pergi, jangan ya. Kalian harus cek dulu. Caranya ya seperti tadi. Ketik bintang pagar 7378423 pagar bintang ya. Ini kode khusus buat Sony ya. Jadi nanti kalian pilih menu service yang ada di bawah sendiri ini. Lalu kalian cek satu persatu di sini ya. Kalian cek satu persatu.
Kalau normal semua, berarti apinya tidak ada masalah. Oke, sampai di situ. Semoga bermanfaat. Semoga yang belum tahu bisa tahu ya. Karena ini sangat penting untuk jual beli HP bekas.